Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini peran penyiaran sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk bangkit menghadapi pandemi COVID-19. Di era digital, arus informasi tersebar sangat cepat. Penyiaran sebagai penyampai informasi dan kontrol sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, memerangi berita hoax, menjadi garda terdepan untuk bangkit bersama pemerintah dalam pemulihan ekonomi, membangkitkan optimisme masyarakat, dan sebagai akselerator perubahan. Saya, Mahyildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88, 1 April 2021. Semoga penyiaran Indonesia tetap independen, terus terjaga objektivitasnya, dan menjadi pendorong kebangkitan masyarakat pasca pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.